melalui Envos, kita dapat membentuk permuafakatan dan kerjasama yang erat antara semua jabatan agensi seperti yang mana kita lihat hari ini. Bererti bahawa kita dapat menjalankan program-program yang akan memberi khidmat yang lebih berkesan kepada rakyat. Saya nak beritahu bahawa banyak sebab mengapa kita boleh rasa happy-happy dan seronok-seronok hari ini. Antaranya, kita ada mobile CTC, yang ini memberi perkhidmatan terus kepada rakyat di luar bandar. Kita tengok ada bas CTC ini, kita boleh dapat pelbagai perkhidmatan dalam bas itu. Dan apa yang menaik sini, ada program penukaran topi keledar baru di mobile CTC. Jadi siapa yang ada topi keledar lama boleh ganti dengan topi keledar baru. Ini satu tawaran istimewa pada hari ini. Kita juga ada program e-rezeki satu pesara, melibatkan pesara mendapat perkhidmatan. Dan si KPPA ada sini. Kita ada job fair, Timbalan Menteri Sumber Manusia ada sini mengendalikan job fairnya dan sebagainya. Jadi kita akan maklumkan pada rakyat sebab pembangkang dia buat macam-macam tumpahan yang tak berasas nak menipu rakyat ataupun nak mengelirukan rakyat. Jadi kita akan beritahu pada rakyat bahawa kerajaan buat ini untuk rakyat. Ini bukan berarti bahawa kerajaan tak ada duit. Dah. Ini berarti bahawa kita ada duit tapi kita nak gunakan duit itu untuk memberi keberhasilan yang lebih baik. Optimumkan pembelanjaan kita. Itulah dia di sebalik tujuan kita buat Envos ini.